Assalamualaikum geng, selamat datang ke Hanafi Mukhlas Channel. Dan apa khabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sihat walafiat dan jauhkan segala musibah yang tidak baik. Amin. Okey, video kali ini aku akan buat satu konten unboxing action figure lagi. Seperti maklum, ini adalah packaging untuk Mark 42 dan Mark 1 untuk jenama ZD Toys . Okey, sekarang ni aku ada yang paling latest. Ini dia. ZD Toys Mark L Avengers Infinity War. Ini adalah dia punya eksklusif dan dia punya besarnya kotaknya, tengok. Ha, 2 biji kotak jadi 1. Mantap. Ini adalah ZD Toys, pada pendapat aku adalah yang paling dahsyat. 2 kotak menjadi 1 box untuk figure ni. Aku sangat suka packaging dia. Macam biasa ZD Toys punya packaging memang solid, mantap. Ini penampakan tepi dia. Boleh nampak Marvel Studio Avengers Infinity War dan ada ZD Toys punya stiker. Mantap. Dan ni pula dia punya penampakan tepi dia juga. Ada Mark L, ada Marvel dan gambar figure kita. Okey, ini penampakan belakang. Ada beberapa gambar example dia punya pelbagai poser. Bagi aku cukup nice, memang eksklusif punya box. Ini paling eksklusif dan paling gempak lah ZD Toys pernah buat. Wow, dia type window box . Boleh tolak saja macam pintu. Mantap. Perh, dia punya senjata dia tak minta ampun. Okey, aku akan keluarkan action figure daripada kotak ni dan kita akan tengok dengan lebih detail. Okey, layan. Ini apa yang akan anda dapat jika anda beli action figure ni. First, kita akan tengok dia punya instruction manual. Kita kena baca benda ni, teliti dan faham betul-betul supaya kita punya figure tak patah, tak tercabut dengan mudah, tak koyak, tak hancur. Okay, teliti dengan baik-baik. Walaupun tak faham, buat-buat faham. Dan belakang kosong . Bagi aku cukup okay untuk instruction manual . Simple. Bagi aku untuk ZD Toys ini adalah yang paling lengkap. Mantap. Okay, first kita ambil dia punya pedang. Ini tak silap aku namanya Nano Blade. Boleh nampak ya, dia bercantum daripada tangan dia tu, daripada apa, tapak tangan, terus jadi pedang. Okay, ini pula ada punya plate dekat belakang figure. Kita boleh cabut, boleh pasang. Okay, dapat sepasang benda ni, aku tak tahu apa benda. Dapat 3 pasang tapak tangan yang pelbagai poser. Kalau tak silap aku, ini Nano Lightning Repulsor Hand. Betul kan aku ya, kalau salah . Kita dapat sepasang . Bagi aku cakap lah, bagi aku cukup okey untuk accent color dia. Tambahan color gold dengan silver membuatkan senjata ni sangat mantap. Masa ni memang Tony Stark punya teknologi dah pakai nano dah. Nano teknologi memang mantap, superb. Aku sangat suka dia punya macam buaya . Mulut buaya tu memang mantap lah. Okey, dapat 2 pasang efek api. Dan ni pedang Nano Blade. Aku tak tahu nama dia, aku panggil Nano Blade jugalah, sama macam tadi. Tapi yang ni lain sikit lah, macam katana. Dan ni memang sculpting ni memang mantap, color silver dia tu kilau. Ini pula aku panggil ketam, aku tak tahu apa nama dia ni. Repulsor apa entah, lightning repulsor. Haa, iyalah kot. Ini nanti kita pasang dekat belakang kita punya figure . Haa, nampak. Jadi dia punya apa ni, tempat colok lah. Okay, ini pula dia punya Nano Blade. Aduh, aku tak tahu benda, tapi memang sculpting memang mantap. Ini Mark 50 dengan Mark 85 ada teknologi ni, senjata ni. Mantap. Okay, ini dia punya shield dia, shield bulat. Pada pandangan aku, dia punya sculpting yang sangat kemas. Boleh nampak dia punya accent, tambahan-tambahan color dia. Lagi color silver dia ni yang buatkan benda ni hidup. Nampak macam besi, tapi sebenarnya bukan besi, plastik. Cukup okay, cukup mantap. Aku sangat suka. Dan ni pun shield dia juga, tapi panjang sikit lah, aku tak tahu namanya apa. Dia lain sikit dia daripada Nano Shield Mark 85. Ini lain sikit lah, tapi cukup okey, mantap. Ini dapat dia punya stain base dan dia ada mode ketip . Nampak? Sangat berbeza dengan ZD Toys yang lain. ZD Toys yang kali ni dia punya stain base nampak sangat mahal. Boleh nampak . Dia punya color hitam mati dan ada Marvel Studio Avengers Infinity War Mark L. Boleh nampak perbezaan dengan yang base-base yang aku unboxing sebelum ni. Memang nampak lain. Mantap. Yang ni memang nampak mahal, nampak eksklusif, nampak mewah. Ini dia semuanya.
ini dia guys, action figure yang ingin dibahaskan. ZD Toys Iron Man Mark 50 Avengers Infinity War. Aku sangat suka dia punya sculpting dia, sangat kemas dan painting dia sangat mantap. Memang tak ada yang terlebih, tak ada yang cacat, tak ada yang over shadow, tak ada yang melampau. Cukup wow. Boleh nampak kekemasan dia dekat tangan dia, dekat badan dia, dekat belakang dia, kaki dia. Dia umpama kat dalam movie tu lompat keluar duduk depan kau. Cuma sayang dia tak ada kesan-kesan battle damage, kesan-kesan calar. Kalau ada kesan-kesan calar, ada kesan-kesan weather sikit, aku rasa dia memang dah perfect lah macam dalam movie. Okay? Okay, kita tengok dengan lebih dekat. Kita boleh nampak dia punya sculpting dekat bahagian dada dia sangat kemas. Ada dia punya gold, ada dia punya silver yang membuatkan suit ni nampak lagi canggih dan cadas. Dan buat pecinta Marvel, lagi-lagi Iron Man, kita semua tahu suit Mark 50 ni adalah first nanoteknologi yang Tony Stark cipta sebelum terciptanya Iron Spidey dan Mark 85. Walau macam mana canggih sekalipun suit ni, tetap kena belasah dengan Thanos. Boleh tengok ke dalam Avengers Infinity War. Okay, kepada ZD Toys, aku ucapkan tahniah. Memang berbaloi lah untuk miliki action figure ni. Memang mantap. Dia punya sculpting dia bagi aku sangat puas hati. Aku pun puas hati lah. Okay, kita akan check dia punya artikulasi kepala. Boleh pusing 360, tak ada masalah. So tangan boleh naikkan. Dia punya plate tangan tu naikkan dulu . So tangan dia boleh naikkan dengan tinggi dan boleh pusing 360. Nampak? Boleh naikkan tinggi. Okay, mantap. Ada butterfly join . Cun siku sedalam ni, mantap. Okay, untuk pegangan tangan boleh pusing 360 darjah. Okay, kemahan dulu. Okay, untuk torso panjangkan, dah boleh nampak . Dan dia akan berleluasa di belakang dia. Okay, boleh goyang-goyang. Pinggang tak ada, kemahan dulu. Okay, kaki pula panjangkan kaki dulu, lepas tu ke depan kan. Kena hati-hati supaya catnya tak salah. Ke belakang tak boleh sebab bontot dia. Okay, biar aku cukup okay. Dan lutut dia sangat dalam, tekuk dia mantap. Pergelangan kaki okay, ada artikulasi tapi sikit sajalah. Untuk artikulasi aku bagi 3/5, mantap. Jadi guys, apa pendapat anda semua terhadap action figure ni? Boleh tulis kat bahagian komen di bawah. Jangan lupa support channel ni dengan tekan like, comment and share. Subscribe juga channel ni, tekan tombol loceng supaya tidak ketinggalan mendapat update yang terkini daripada channel yang mengunboxing mainan-mainan yang mampu milik. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kepada teman-teman yang sedang menonton. Macam biasa, link seller aku letak dekat description. Yang mana berminat nak usha-usha, nak tengok-tengok, nak survey-survey, nak tanya-tanya boleh . Untuk foto-foto aku dah sertakan di ujung video ini. Dan jumpa lagi bersama dengan aku Hanafi Mokhlas. Bye. Assalamualaikum.